Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas gimana sih cara merubah suara mikrofon lu yang biasa aja menjadi suaranya lebih oke. Let's check this out. Oke, di episode ini mungkin bisa dibilang sedikit rangkuman dari live yang kita lakukan kemarin ya. Di episode ini kita membahas yang namanya direct audio processing ya. Pemrosesan audio secara langsung. Yang mana kalau misalkan kita lihat di teknik-teknik kemarin ya suaranya hanya berubah di OBS aja. Ya kan? Nah, sedangkan orang pengennya, "Bang, pengennya suara mic-nya yang berubah, bukan suara rekaman yang di OBS yang berubah." Oke. Nah, makanya kita menggunakan direct processing audio. Oke. Jadi apa yang kalian dengar sekarang ini akan didengarkan juga sama orang lain. Kalau misalkan efek ini ya, mic ini kalian gunakan sebagai mikrofon kalian saat main game atau conference dan lain sebagainya. Seperti ini suaranya, ya. Yang mana kalau suara mentahnya mic seperti ini. Check sound 1 2 3. Ini adalah suara mentah dari mikrofon Zoom H1, ya. Kalau sudah di efek seperti inilah suaranya di efek. Nah, caranya gimana melakukan direct processing audio, ya? Direct process. Nah, itu sebenarnya banyak banget pilihannya, bro, ya. Ada yang namanya VBM. Ada namanya voice meter banana, ya. Voice meter banana juga punya yang namanya plugin buat apa namanya direct interface-nya. Cuman gue pengen sebuah software yang lebih simple, ya. Yang lebih simple dan melakukan audio enhancement di Windows tanpa perlu melakukan atau perlu membuat yang namanya virtual interface ataupun virtual cable. Yang mana kalau kita mau gunakan virtual cable memang nanti lebih fleksibel, ya, karena nanti bisa kita taruh yang namanya VST host. Oke. Dia bisa lebih fleksibel, tapi ya, tapi kalau misalkan pengennya gampang ya dan langsung ke Windows, solusinya salah satunya adalah Peace Audio Equalizer. Oke. Di sini kita menggunakan Peace. Jadi Peace itu apa? Ya, kita langsung aja ke Windows ya. Kita lihat sendiri ya. Jadi Peace itu apa? Peace itu adalah Peters Equalizer APO Configuration ya. Jadi audio processing program ya. Dia langsung membuat audio enhancement ke Windows. Nah, ketika kalian sudah install, nanti di bagian nih ya, mikrofon ini nanti di advance ini ada muncul yang namanya signal enhancement, oke? Okay? Signal enhancement. Jadi kita kalau kita centang, jadi ada enable audio enhancement, ya. Dia akan menginstal fitur ini ke Windows kita. Nah, kalau ini dicentang, ya, yang mana secara default langsung otomatis kecentang sih, ya. Maka nanti suara yang diproses oleh PIT ini akan menjadi suara kita di Windows, ya, tentu saja. BTW, sebaiknya suara yang ada di mikrofon kita ini sudah diatur gainnya supaya gainnya itu cukup sesuai ya, cukup gede ya, memang tidak sampai minus 3 desibel yang terlalu tinggi sih itu namanya ya. Minus 3 desibel agak bawah sedikit ya, kasih headroom. Oke, kasih headroom. Nah, karena nanti kita akan menambahkan gain di frekuensi tertentu dan menurunkan gain di frekuensi tertentu ya, namanya EQing kan. Otomatis akan merubah volume juga pastinya ya. Dan di sini ada preamp-nya. Oke. Okay. Nah, tentu saja kalian bisa download di ini sourceforge.net project Peace Equalizer APO extension. Jadi nanti ada dua software yang harus kalian install, ada Peace Equalizer kemudian interface-nya. Oke. Okay. Yang satu fungsinya itu untuk ke Windows ya. Yang satu fungsinya interface ke user. Kayak gitu ya, fungsinya kurang lebihnya kayak gitu. Nanti kalau udah keinstal dua-duanya, nanti dia akan diabsen kok sama si softwarenya, ya, akan diabsen. Nah, ini interface-nya seperti ini. Nah, ini sedikit penjelasan dari yang kemarin ya. Tentu saja apa yang membuat software ini keren adalah dia bisa melakukan direct processing audio, tetapi seperti gue bilang tadi, karena ini tidak se-flexible VST host. Ya, mana setupnya itu juga sangat ribet ya. Jadi tidak ada yang namanya VST tambahan di sini. Nah, itu aja sih sebenarnya kekurangan dari teknik ini, tetapi bisa membuat suara kalian cukup keren sih. Jadi why not gitu ya. Karena dia tidak punya VST, jadi otomatis nantinya kalau untuk keperluan live itu kita bisa andalkan VST yang ada di OBS ya. Contohnya
mungkin ya nggak harus VST sih. Kalau misalkan mau tambahin VST lainnya di OBS ya silahkan. Misalkan noise gate-nya dari Reaper atau misalkan VST untuk noise suppression yang kalian taruh di OBS. Kayak gitu aja. Jadi intinya si OBS-nya jadi host-nya gitu. Cuman itu non-direct ya. Kalau ini kan direct processing langsung ke Windows ya. Itu bedanya. Oke. Okay. Tentu saja ketika kita melakukan broadcast ataupun record, nanti di OBS kita bisa tambahkan beberapa filters atau efek. Tentu saja di sini kita menggunakan expander sebagai untuk mengkompres dia punya noise floor. Kita matiin. Ya kan kalian bisa dengar sendiri ya. Karena ada beberapa boost di beberapa frekuensi, tentu saja ada kemungkinan noise floor kita akan naik sedikit. Ya, ada kemungkinan ya. Jadi si expander ini untuk menekan noise floor-nya supaya ya lebih berfungsi sebagai noise suppression gitu ya. Noise gate, tapi enggak gate sih fungsinya. Beda logiknya beda. Kemudian limiter ya. Kemudian di sini ada limiter seperti biasa gua taruh di -3 karena untuk broadcast safe kita tentu saja taruhnya di -3 ya. Itu baik di internet ataupun ke radio biasanya kita taruh di -3 untuk suara paling gedenya ya. Kita limit supaya enggak nol banget. Ya nggak tahu sih sebenarnya kalau standar sekarang ya, tapi kalau dulu tetap -3 sih. -3 itu udah kunci. Oke, sekarang kita akan bahas di software pitch-nya ya. Ini sudah diinstal seperti ini dan pasti udah on. Tentu saja kalian bisa aktifin dan diaktifin untuk membandingkan suara yang sebelum kalian edit dan setelah kalian edit. Alright, sebelum ya, ini adalah suara mentah dari mikrofon Zoom H1 yang mana kalau biasa dengarnya suaranya tuh sudah di EQ ya. Pas dimatiin rasanya kok jadi tipis gitu loh. Padahal sebenarnya enggak juga. Zoom H1 ini salah satu mic yang punya signature yang sebenarnya enggak tipis gitu loh. Cuma karena EQ-nya seperti tadi ya. Max loudness kalau di Adobe Audition kurang lebihnya mirip kayak gitu. Jadi kesannya lebih tebel jauh kalau kita udah nyalain EQ-nya seperti ini ya. Jauh banget gitu suaranya. Jadi tambah seksi gitu suaranya ya. Oke. Seperti biasa, kalian juga bisa melakukan EQing di sini dan frekuensinya bisa kalian tentuin di sini. Nah, di bagian atas ini ada preamplify atau makeup gain ya. Yang mana makeup gain itu tidak mempengaruhi gain yang ada di mic ya. Mic ini kita harus atur gainnya sesuai dengan kebutuhan kita dulu. Oke. Okay? Kalau sudah sesuai kebutuhan dan tidak menambahkan noise floor berlebih ya. Kemudian ternyata di mikrofon kita itu ini ternyata suaranya masih kurang nih. Tapi kalau misalkan gainnya gue naikin, noise floor-nya naik. Nah, ini baru kita gunakan namanya makeup gain. Di sini baru gunainnya ya. Jadi jangan mentang-mentang langsung colok langsung makeup gain. Jangan. Nanti noise floor-nya jadi ikutan naik jauh ya. Kalau bisa nggak pakai sih. Kalau bisa nggak pakai preamplify atau makeup gain. Oke. Okay. Kenapa namanya preamplify? Karena dia melakukan amplifikasi sebelum EQ. Oke. Okay. Dari atas ke bawah. Oke. Okay. Dia melakukan amplifikasi sebelum EQ. Nah, di sini ada beberapa settingan yang memudahkan banget secara interface. Dan bisa dibilang ini sangat memudahkan dan canggih. Ya. Dan tentu saja si pit ini tidak hanya mensupport stereo dan mono ya, dia juga support 5.1. Jadi kalian bisa lihat di sini ada left right, ada center, ada subwoofer, ada rear dan lain sebagainya. Kalau di sini kita menggunakan all. Jadi semua channel rata kita EQ ya. Tidak hanya di channel-channel tertentu aja. Oke. Okay. Nah, di sini ada flatten untuk meratakan si EQ-nya ya. Seperti ini. Ini EQ default-nya ya. Jadi kalau misalkan kita pengen ubah lagi EQ-nya, tentu saja kita tinggal geser-geser aja. Oke. Okay. Kemudian expand nih, ada toke nih. Oke. Okay. Kemudian ada expand. Expand itu untuk ngelebarin ya. Kalau misalkan kita pengen ngatur kita punya karakter suara ya. Kita atur dulu karakter suaranya seperti apa. Nah, BTW, di sini ada filter juga, ada Q, ada bandwidth, ya. Di sini kita mau pakai bandwidth-nya berapa. Ini bisa kita atur Q-nya berapa. Kemudian filternya, misalkan kita di bagian 10 dan 20 Hz, itu kita taruh di
high pass filter ya. High pass filter, high pass filter, baru di sini kita tambahin peak filter, peak filter, peak filter, baru di sini low pass, low pass. Ya. Jadi di sini gua pingin sedikit menyempitkan ya. Sedikit menyempitkan dia punya range frekuensi gitu loh. Jadi nggak semua frekuensi dari 0 sampai 20.000 kepake, enggak. Ya. Karena karakternya si Zoom H1 ini agak tajam dia di frekuensi-frekuensi tinggi. Jadi sekalian aja gua ini, ya. Sekalian aja di high pass ya, di bagian di 16.000 sama 12.000 di high pass, kemudian di 10 dan 21 di low pass ya. Tentu saja selera orang beda-beda, mikrofon orang beda-beda, tidak harus sama ya. Kuping ya, percaya kuping. Oke. Selera.